Universitas Al-Ghifari bersama dengan Polsek Tanjung Sari berbagi takjil kepada pengguna jalan dan para pengemudi yang melintas di depan Mapolsek Tanjung Sari, Jalan Raya Tanjung Sari, Sumedang. Universitas Al-Ghifari Bandung bekerja sama dengan Polsek Tanjung Sari dan anggota, serta pengurus ranting Bayangkari, berbagi takjil kepada para pengguna jalan yang melintas di depan Mapolsek Tanjung Sari, Jalan Raya Tanjung Sari, Sumedang. Kegiatan bagi-bagi takjil yang dilakukan merupakan wujud kepedulian terhadap umat muslim yang sedang melaksanakan puasa dan masih di perjalanan agar tidak terlambat berbuka puasa. Kapolsek Tanjung Sari Kompol Anur Zaman mengatakan, kegiatan bagi-bagi takjil ini merupakan kerjasama pihak Polsek Tanjung Sari dan mahasiswa Universitas Al-Ghifari Bandung dan menyediakan sekitar 600 paket takjil. Dan kegiatan seperti ini akan kembali dilakukan selama beberapa hari ke depan dengan sasaran masyarakat yang melintas di Jalan Raya Tanjung Sari. Bagi-bagi takjil ini Polsek Tanjung Sari bekerjasama dengan Yayasan Remorae dan mahasiswa Al-Ghifari, kita dengan UMKM membagikan takjil untuk nasi bok 600 dan palak dalam kap 600 buah. Ini kita bagikan di depan apa Polsek Tanjung Sari. Alhamdulillah kita selesai sempat dibagikan. Insya Allah mungkin nanti akan ada lagi yang akan membagikan takjil. Perwakilan mahasiswa Universitas Al-Ghifari Ananda Fikri Ali mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada pihak Polsek Tanjung Sari yang telah membantu hingga terlaksananya pembagian takjil kepada warga masyarakat yang melintas di Jalan Raya Tanjung Sari, Sumedang. Harapannya bagi-bagi takjil ini kita juga dapat membantu ya untuk warga-warga sekitar juga untuk menambah tadi silaturahmi kita pada Kapolsek juga, terutama Kapolsek daripada Tanjung Sari juga, serta meningkatkan kerjasama kita juga terhadap rekan-rekan di Universitas Al-Ghifari. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan.